Ya itu sudah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا فتاح يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabasan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Taib ikhwah, alhamdulillah pertemuan keempat ya atau kelima, lupa, keempat. Baik, pertemuan keempat ya. Insyaallah. Tiga. Oh, tiga. Baik. Sudah di murojaah ya, ikhwan. Baik, rugi antum kalau setiap pelajaran yang lewat antum tidak ulang dari kitab ini, rugi. Usahakan antum ulang-ulang kembali supaya nanti antum naik ke kitab berikutnya itu sudah tidak susah. Rukun nikah, kemudian syarat rukun nikah, kemudian syarat sah nikah. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya ikhwah. Siapa yang mau baca? Pak Ferry, tafadhol. Baik, jazakallah khairan, masya Allah. Berkata al-imam al-faqih al-allamah Muhammad bin Badruddin al-Balban rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Akhsarul Mukhtasarat, faslun ini di bawah dari bab. Jadi yang paling besarnya kitab, di bawah kitab ada bab, di bawah bab, di dalam bab ada fasal, di dalam fasal ada masail. Itu gaya penulisannya para ulama dulu. Jadi kitab, kitabus sholah, berarti kitab, berarti tulisan pembahasan yang mengumpulkan seluruh pembahasan yang berkaitan dengan sholat. Kalau kitabus sholah terdiri dari berapa bab, jadi semua bab ini mencakup tentang pembahasan sholat. Misalnya berapa bab? Kalau kita buat toharoh, ada berapa bab? 10. Di kitab toharoh itu yang dia cakup
Ada 10 bab. Semua itu berkaitan dengan thaharah dan tidak ada pembahasan thaharah selain itu. Itu bab. Ada bab, kemudian di dalam bab ada fasal, di setiap bab itu ada fasal, di dalam fasal lagi ada masail. Fasal, masailnya wa yahrumu abadan dan seterusnya itu masail. Masail hukum, masail hukum. Masail itu perkara maksudnya. Baik, kata beliau wa yahrumu abadan. Haram dinikahi abadan selama-lamanya. Ummun ibu, wa jaddatun nenek, wa in alat walaupun sampai ke atas. Wa bintun anak perempuan, wa bintu waladin cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak. Wa bintu waladin cucu dari anak walaupun baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Walad di situ itlak untuk laki-laki dan perempuan. Wa bintu waladin anak anak perempuan dari anak, maksudnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Cucu baik cucu dari anak laki-laki maupun perempuan maksudnya. Wa in safalat walaupun ke bawah. Wa in alat walaupun ke atas, wa in safalat walaupun ke bawah. Cucu, cicit, cocok dan seterusnya. Wa ukhtun mutlaqan, kemudian perempuan yang berikutnya haram untuk dinikahi. Ukhtun mutlaqan, saudari mutlaqan secara mutlak. Maksudnya secara mutlak baik saudari kandung, saudari seayah dan saudari seibu. Itu saudari semua itu maksudnya mutlaqan. Saudari kandung berarti satu papa, satu mama. Saudari seayah berarti satu papa, beda mama. Saudari seibu satu mama, beda papa. Itu juga saudara itu. Kalau saudara tiri itu bukan saudara. Janda bawa anak, duda bawa anak, nikah. Ah, ini namanya anak tiri, saudara tiri. Kalau satu seayah seibu itu bukan tiri itu saudara asli. Cuma seayah, seibu, sekandung. Itu maksudnya mutlakon, baik saudara sekandung, saudara seayah maupun saudara seibu haram dinikah. Paham di sini ikhwan? Hah? Kemudian wa bintuha dan anaknya. Hanya kembali ke mana Pak Ferry? Kembali ke ukhtun, bintuha, bintul ukhti, anak perempuan saudari, keponakan. Iya, haram itu menikahi keponakan, tidak boleh. Anaknya saudara, wa bintu waladiha dan anak perempuan dari anaknya. Wa in safalat walaupun sampai ke bawah. Anaknya saudari, keponakan, anak-anaknya keponakan terus sampai ke bawah, tidak boleh nikah itu. Paham ikhwan? Kalau sepupu masuk tidak? Tidak masuk. Sepupu bukan. Itu boleh dinikahi sepupu. Baik, ini keponakan. Wa bintu kulli akhin dan anak perempuan dari saudara, dari setiap saudara. Kalau tadi anaknya saudari, ini anaknya saudara. Sama saja keponakan. Tidak boleh dinikahi. Wa bintuha demikian juga wa bintuha anak perempuan darinya. Dari anak tadi. Anak yang perempuan tadi punya anak sama sampai ke wa bintu waladiha dan anaknya. Wa in safalat sampai ke bawah. Keponakan, anaknya keponakan, bar anak terus sampai ke bawah. Itu tidak boleh nikah. Paham di sini ikhwan? Selamanya yahrumu abadan. Haram selamanya untuk dinikahi.
Wa ammatun bibi, ammah bibi dari ayah. Ini ammah ini saudaranya, saudarinya ayah. Ammah haram. Wa khalatun mutlaqan, kemudian khalah bibi dari ibu, saudaranya si ibu. Khalah bibi atau saudaranya si, saudarinya si ibu. Kalau ammah saudarinya si A, si ayah. Haram juga itu. Mutlaqan, perkataan mutlaqan ini, ini mutlaqan sama ammatun khalatun mutlaqan, baik bibi sekandung, bibi seayah, dan bibi seibu. Paham bibi seayah, bibi sekandung, seibu? Paham sudah toh? Contohnya apa Pak Is? Bibi, bibi sekandung itu seperti apa? Bibi, bibi sekandung. Hah? Bibi seayah, bibi seibu. Maksudnya apa? Ya, bibi saya seibu berarti ini kan ceritanya, kalau bibi berarti saudaranya atau saudaranya ayah dan ibu. Ya berarti larinya ke, kembalinya ke ayah atau ibu. Ayah sekandung, nah, begitu maksudnya. Paham ini? Nah, saudaranya. Ayah seibu saudaranya. Paham ini? Nah, itu. Saudaranya ayah atau ibu. Tayyib. Tayyib, itu semua perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Paham ikhwah? Nah, ini kata para ulama diharamkan karena nasab. Hah? Karena keturunan ini, karena nasab. Ada dua hukum dia, haram untuk dinikahi dan juga menjadi mahram. Jadi ada yang haram dinikahi tapi bukan mahram. Ada yang haram dinikahi bukan mahram. Ada yang haram dinikahi sekaligus juga mahram. Nah, ini. Di antaranya ini, semua ini. Yang diharamkan dinikahi karena nasab juga sekaligus mereka ini mahram. Tayyib. Siapa yang bisa ulang? Yang pertama nenek, ibu, nenek sampai ke atas. Baik nenek dari ayah maupun nenek dari ibu. Kemudian anak perempuan, anak-anak-anak-anaknya sampai ke bawah. Anak laki-laki, anak perempuan laki-laki juga sampai ke bawah. Tayyib. Masya Allah, jazakallah. Tapi kemudian saudari, saudari kandung, seayah, seibu, haram dan mahram juga. Apa maksudnya mahram, ikhwan? Hah? Yang saya lama cerita-cerita mahram, tidak paham mahram maksudnya. Hah? Iya, yang pertama haram dinikahi, terus aurat yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh yang bukan mahram boleh dilihat oleh mahram, terus boleh berdua-duaan khalwat, terus boleh menemani dia safar, menjadi mahram dia safar. Itu maksudnya apa jadi mahram. Tayyib. Di sana ada yang haram dinikahi tapi bukan mahram, nanti dia akan sebut. Tayyib. Paham di sini ikhwah? Nah, ini haram karena nasab dan haram sekaligus sebagai mahram. Sekarang kita masuk, kemudian kita masuk di
Berikutnya, pembahasan berikutnya, wa yahrumu biradha'in ma yahrumu binasabin. Haram dinikahi atau menjadi mahram biradha'in, karena sebab persusuan. Ma yahrumu binasabin, sama seperti yang menjadi haram karena nasab. Jadi yang berikutnya, yang wanita yang haram dinikahi adalah saudara sepersusuan atau sepersusuan. Dia sama seperti yang diharamkan karena nasab tadi. Jadi yang di atas antum hafal berarti berlaku di yang persusuan ini. Antum hafal yang di atas perempuan-perempuan yang haram dinikahi itu, antum terapkan di persusuan. Jadi seorang nyusuk kepada perempuan, maka mahram semua tuh, haram dia nikahi sekaligus jadi mahram apa namanya wanita yang ibu susunya ini, semua saudari-saudarinya, bibi-bibinya, anak-anaknya yang perempuan ini jadi mahram buat anak yang nyusu kepada dia. Dan juga anak ini kalau menikah, anaknya ini mahram juga buat si ibu dan buat anak-anak si ibu dan bibi-bibinya dan yang perempuan semua yang disebut. Paham ini? Tapi untuk keluarga si yang menyusui ini tidak masuk. Ibunya yang menyusui tadi, yang menyusu orang yang menyusu ini, ibunya tidak jadi mahram bagi ibu susunya. Jadi kaitannya dia dengan ibu susunya saja. Kalau keluarganya dia tidak ada hubungan, tidak jadi mahram. Anak yang menyusu tadi kan dia punya ibu kandung, itu tidak ada hubungan dengan ibu susunya. Paham ini? Jadi kalau dia punya saudara kandung apa, itu tidak jadi mahram. Paham ini? Ke ya apa kaitannya dengan wanita apa ibu yang ibu susunya dia tidak ada. Begitu juga ayahnya, ibunya tidak ada. Paham di sini ikhwan? Kecuali anaknya dia baru ada kaitan mahram dengan ibu susunya, anak-anak ibu susunya, bibi, paman dan seterusnya, kakek, nenek. Ini sama dengan yang di sini yang beliau sebutkan. Yang diharamkan karena nasab ini berlaku juga di persusuan. Paham ya, ikhwan? Baik, kemudian wa yahrumu bi aqdin. Kemudian masuk yang ketiga. Yang pertama haram karena nasab, kedua karena persusuan, yang ketiga karena akad. Jadi haram dinikahi karena akad. Wa yahrumu bi aqdin. Haram perempuan untuk dinikahi bi aqdin karena akad. Siapa saja mereka itu, halailu amudai nasabihi. Halailu amudai nasabihi. Halail itu maksudnya istri. Istri orang yang dinikahi oleh amudai. Amudai, amud itu tiang. Maksudnya usul dan furu'. Usul itu bapak ke atas, furu anak ke bawah. Amudai itu tiang. Tiang kan ada ujung ke atas, ada ujung ke bawah. Itu amud. Maksudnya ini usul dan furu. Usul itu bapak, kakek dan seterusnya. Paham ini? Furu anak, cucu dan seterusnya. Itu furu, furu cabang. Itu yang dimaksud amudai, usul dan furu. Nah, orang yang dinikahi, wanita yang dinikahi oleh usul dan furu ini haram untuk dinikahi. Haram kita nikahi. Jadi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah kita tidak boleh kita nikah. Yang pernah dinikahi oleh anak kita tidak boleh kita nikahi. Walaupun sudah cerai. Paham ini? Selama-lamanya. Paham ini? Selama-lamanya itu kalian itu. Paham di sini ikhwan?
Hah? Nah, jangan karena begitu cerai anak kita sama apa menantu kita tadi. Cerai, diceraikan oleh anak kita laki-laki misalnya, cerai. Kita lihat cantik misalnya, terus kita nikahi, sah ikhwan? Hah? Tidak sah, tidak boleh. Nah, masuk di sini dia yang haram karena akad nikah, karena hubungan pernikahan. Taib. Wa ummahatu zaujatihi wa in alawna. Yang haram, haram karena akad, yang berikutnya adalah ibu zaujatihi, ibu-ibu istrinya. Wa in alawna, walaupun sampai ke atas. Ibu mertua haram kita nikahi. Walaupun sudah cerai sama istri kita sudah cerai, ibunya itu haram selama-lamanya kita nikah. Sampai ke atas ibu-ibunya. Dan jadi mahram. Paham ini? Ibu mertua mahram. Walaupun sudah cerai sama anaknya. Paham ini, ikhwan? Jadi jangan antum kira kalau sudah cerai berarti sudah bukan mahram, tetap mahram mereka. Mertua. Pahamin ikhwan? Nah, demikian. Jadi makanya di sini beliau beliau ungkapkan ummahat, jamak loh, jamak muannats salim. Menunjukkan bukan cuma ibunya, ke atas. Hah? Bukan cuma ibu si apa tadi? Si istri tadi, sampai ke atas. Baik nenek dari ibunya dari bapaknya maupun ibu dari ibunya. Paham ini? Sampai ke atas. Nah, itu. Tidak boleh dia nikahi. Jadi mahram itu. Tayyib. Wa bidukhulin, kemudian diharamkan untuk dinikahi karena dukhul, karena jima. Sebab jima tadi karena sebab akad nikah, ini poli, ini lagi karena sebab jima. Dukhul. Iya, Irfan. Dukhul itu artinya apa? Dakhala ya dukhul artinya apa? Masuk. Kinayah. Apa kinayah? Hah? Bahasa sindir, bahasa apa namanya? Bahasa kiasan. Artinya dukhul di sini jima. Itu bahasa Arab begitu. Wa bidukhulin, yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab apa? Jima. Perhatikan. Siapa saja mereka? Robibatun, robibah. Anak tiri. Paham anak tiri? Kita nikah sama janda, janda itu bawa anak dari laki-laki lain. Nah, anak tiri ini kapan haram kita nikahi? Ketika ibunya yang kita nikahi tadi, ketika ibunya kita sudah setelah nikah kita dukhul. Kita jima atau tidak kita nikahi. Wal'iyadu billah, jangan kita lah ada seorang jima dengan perempuan tadi, maka haram anaknya itu, anaknya perempuan tadi. Paham ini? Hati-hati kalau antum pernah melakukan hubungan dengan seorang perempuan, kemudian perempuan ini punya anak, hati-hati. Anaknya ini haram kita nikahi, tidak boleh. Walaupun bukan nikah, antum perempuan yang antum sudah jima dengan bersama dia, anaknya haram bagi antum. Baik karena pernikahan atau tidak. Tayyib. Tayyib, demikian paham ini. Kalau sekedar akad belum, antum nikah. Nah, contoh antum nikah sama perempuan umur berapa? 40 tahun misalnya tuh. Dia punya anak umur 20 tahun. Setelah antum nikah ternyata anaknya lebih cantik atau antum suka dan dia juga suka sama antum misalnya.
antum belum jima dengan ibunya tadi toh, boh antum cerai, ibunya cerai, habis cerai boleh nikah sama anaknya, boleh, karena antum belum jima. Tapi kalau sudah jima haram selama lamanya, paham ini? Demikian. Cuma di ilmu fikih, yang belajar ilmu fikih ya paham yang begini, yang tidak belajar ya tidak faham. Robibah itu namanya, Robibah. Wa bintuha, dan anaknya, anaknya, anak perempuannya. Paham ini? Nah, anak tiri tadi punya anak perempuan juga tidak boleh kita nikahi kalau ibunya sudah kita jima. Jima'i tidak boleh. Wa bintu waladiha, demikian juga anak perempuan dari anaknya. Cucu-cucu-cucu sampai ke bawah itu. Hati-hati. Sampai ke bawah. Baik. Wa in safalat, sampai ke bawah. Itu arti wa in safalat itu sampai ke bawah. Baik, kemudian ini yang haram, yang haram selama-lamanya ini ikhwah. Jadi yang haram dinikahi selama-lamanya, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, yang pertama ada yang karena nasab, yang kedua ada yang karena persusuan, yang ketiga ada yang karena akad pernikahan, yang keempat ada yang karena dukhul, karena jima. Empat. Ada yang lain Ustaz? Ada, beliau tidak sebut satu, yaitu mula'anah. Karena sebab mula'anah. Mula'anah itu ya, suami istri, suami menuduh istrinya berzina. Istrinya hamil dan tidak, dia tidak mengakui itu anaknya dia. Akhirnya terjadi mula'anah, saling melaknat. Di hadapan hakim, kalau itu bukan anaknya dia dan dia ini berzina dan seterusnya, dipisah mereka. Difasakh pernikahan mereka, fasakh, kasih pisah. Selama-lamanya tidak boleh mereka ini menikah lagi. Mula'anah namanya. Nanti kita akan masuk di bab li'an namanya, saling melaknat karena apa? Menurut istri. Nah, itu berarti berapa? Yang haram untuk dinikahi selama-lamanya ada lima kelompok. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena persusuan, yang ketiga karena akad, yang keempat karena jima, yang kelima karena mula'anah, karena mula'anah wanita apa, karena mula'anah. Taib. Kemudian masuk yang berikutnya, wa yahrumu wa ila amadin, diharamkan sampai batas waktu tertentu, tidak selama-lamanya. Yahrumu ila amadin, diharamkan hanya sampai batas tertentu. Ada limitnya, selesai limit boleh dinikahi. Tapi kalau yang golongan pertama ini selama-lamanya, sampai hari kiamat, sampai mati. Kalau ini sementara. Siapa mereka itu, perempuan yang sementara ini yang haram dinikahi kecuali selesai masanya? Yang pertama, ukhtu mu'taddatihi au zaujatihi, saudari wanita yang masih di masa iddah, dia cerai masih di masa iddah, saudarinya istri yang dia cerai masih di masa iddah, istrinya dia cerai, masih di masa iddah, tidak boleh dia menikahi saudarinya, si istrinya tadi, kecuali selesai masa iddahnya dengan istrinya tadi, baru dia boleh nikah dengan saudarinya kalau dia suka.
Taib. Au zaujatihi, atau saudari istrinya. Kalau yang tadi, yang pertama itu dia sudah cerai istrinya, dia tidak boleh menikah dengan saudari istrinya sampai selesai masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, boleh dia nikah lagi dengan saudari istrinya. Tapi kalau selama masih di masa iddah, tidak boleh dia kawin saudari istrinya. Tunggu dulu masa iddah selesai, haram. Selesai masa iddah baru. Atau masih istrinya tadi, belum dia tidak cerai, saudari istrinya haram dia nikahi. Paham ini? Selama-lamanya tidak. Kapan? Kalau dia cerai istrinya. Cerai, setelah cerai istrinya langsung dia nikah dengan saudarinya, tidak boleh. Harus selesai masa iddah. Ada masa iddahnya. Berapa masa iddahnya, ikhwan? Wanita yang dicerai 3 kali haid. 3 kali haid. Kalau sudah 3 kali haid, sudah selesai masa iddah. Kemudian yang kedua, wazaniyatun hatta tatuba wa tanqadhiya iddatuha. Yang kedua, perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi. Ingat ikhwat, yang berzina tidak boleh dinikahi. Kasih nikah juga, iya sama, kasih nikah juga. Dinikahi, dinikahkan tidak boleh, haram. Tidak sah. Kapan batasnya? Hatta tatuba, sampai dia bertobat. Setelah bertobat selesai, langsung boleh nikah? Belum. Watan qadiya iddatuha, tunggu masa iddahnya. 3 kali haid. Perempuan berzina, waliyatu billah, mau kita nikahi, haram. Kapan boleh? Kalau dia sudah bertobat. Cukup sampai setelah dia bertobat? Belum, harus selesai masa iddah. 3 haid. Kalau sudah 3 kali putaran haid, baru dia bisa nikah. Tapi dengan syarat bertobat dan selesai masa iddah. Kenapa? Khawatir dia setelah dia berzina itu, berjima dengan orang, ada isinya. Paham ini? Nanti nyampur dengan punya antum. Waliyadzubillah. Dilarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan orang itu, seseorang itu menumpahkan airnya di atas air orang lain. Dilarang. Ustaz, berarti bisa ada pertambahan, Ustaz? Maksudnya kalau sudah jadi mani tersebut, ada mani lain lagi yang masuk, bisa menyebabkan pertambahan pada apa namanya? Pada apa? Fisiknya apa itu perkembangan? Iya, bisa. Imam Ahmad berpendapat demikian. Beliau beristidlal, beristimbat dengan hadis itu. Rasulullah melarang karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena akan menambah perangkat di janin tadi. Tercampur. Baik. Jadi jangan, dilarang, usahakan murni. Baik, lihat syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala menjaga nasab anak ini supaya murni, Subhanallah. Ini syariat ini tidak diragukan lagi. Bijak, hikmah, sempurna. Dari Rabbul Izzati wal Jalal. Dari Rabb yang maha bijak. Ini aturan-aturan seperti ini, fikih ilmu seperti ini, ikhwan, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bukan aturan dari manusia ini, bukan. Bukan dari Nabi Muhammad. Paham ini? Dari Allah. Ini hukum Allah ini. Makanya mempelajari ilmu seperti ini, bukan sembarangan. Majlis yang mulia ini. Kita tidak bahas bisnis, bahas ilmu dunia apa ini, bahas ilmu apa? Ilmu agama, hukum wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ikhwan? Jadi tidak boleh menikahi wanita yang sedang berzina.
sampai dia bertobat. Kalau dia bertobat sudah boleh nikahi, belum boleh, harus selesai masa iddahnya. Khawatir ada jadi tadi itu apa mani yang masuk. Waliyatubillah. Tayyib. Ustaz, bagaimana kalau istri, waliyatubillah, ini mudah-mudahan tidak terjadilah sama kita, selingkuh. Waliyatubillah, ini kadang lewat di Facebook, tidak tahu itu konten atau asli. Iya kan? Biasa diperlihatkan. Konten apa? Tidak tahu ya. Asli memang istrinya main dengan orang lain. Waliyatubillah. Tayyib, bagaimana kalau terjadi seperti itu, Ustaz? Kalau apakah pernikahannya batal atau wajib dicerai? Jawabannya, pernikahan tidak batal. Apakah wajib dicerai? Ya, tergantung kita. Kita lihat. Paham ini? Nah, kita lihat maslahatnya. Tayyib. Nah, hanya kalau terjadi yang demikian, tidak boleh kita jima bersamanya sampai selesai masa iddah, 3 kali haid. Jadi setelah dia berjima dengan orang lain, tidak boleh kita jima dengan dia. Kenapa? Khawatir jadi itu. Makanya dilarang, dan misalkan bercampur, dilarang. Tunggu masa iddahnya selesai. Nanti sudah 3 kali suci, 3 kali apa haid, baru. Baik, demikian baru kita bisa jima. Tapi pernikahan tidak batal gara-gara itu. Tapi paham ini? Kalau seandainya dia bertobat, khilaf apa semua toh, kita ingin tetap dia bersama kita, misal, ya Pak Is. Tapi ya jangan sampai terjadilah di keluarga kita. Kita berdoa kepada Allah dijaga. Siapa yang menjaga dirinya, Allah akan menjaga dia. Paham ini? Ihfadillaha yahfadka. Itu janji dari Allah. Jaga batasan Allah, Allah akan menjaga kalian. Kebalikannya, tidak jaga, Allah tidak jaga, Allah kesepian. Paham ini, ikhwan? Jaga. Di antara yang batasi istri kita, interaksi dengan laki-laki, lihat yang di HP-nya. Paham ini? Kalau perempuan, istri ke suami, lihat HP itu bermasalah. Paham ini? Tapi kalau suami lihat ke istri, tidak masalah. Itu tanggung jawab dia. Paham ini? Paham. Jadi tidak boleh istri sembunyi-sembunyi dia. Jangan, lihat suami harus tahu apa yang di situ. Kontrolnya dia, karena dia suami, kepala rumah tangga, tidak ada yang disembunyikan di situ. Ya kan? Nah. Tapi kalau istri ke suami, ya itu dia tidak punya hak melihat HP-nya suami. Paham ini? Kegatalan tangan, ingin melihat HP suami itu di bendung, ditahan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kan suami kita kadang ya ada hubungan dengan perempuan dalam artian jual beli apa semua kan. Mungkin ada kalimat-kalimat atau ada yang nyasar. Ya kan? Gimana enak tidak tadi malam contoh. Padahal dia mau tunjukkan ke orang lain masuk ke kita. Nah, kalau istri kita baca kan masalah. Nah, tahu ya perempuan kan langsung prasangka buruk. Padahal kita terhindar dari yang demikian itu misalnya. Nah, yang seperti itu yang dihindari. Makanya perempuan ya tidak usah baca-baca HP-nya suami, dilihat-lihat, ditengok, jadi malaikat. Kalau suami ke istri, iya. Karena dia punya hak. Untuk mengontrol istrinya seperti apa, kemana arahnya. Kalau lihat sudah mulai chatting-chattingan atau apa hubungan laki-laki, ya itu dilarang. Dijaga ikhwan, jangan. Terus kita Ustaz, ya kita wajib bertakwa, jangan main-main juga. Iya, Pak Is, Pak Riki ya, jangan. Kalau ada yang bahas chatting-chatting, nggak seperlunya lah. Seperlunya, akhi, apa kabar? Sudah sholat malam? Waliyatubillah.
Ini ikhwan lagi dibalas. Gimana kabar ukhti, sudah sholat malam belum? Setan dua-dua. sholat malam setan. Tidak boleh komunikasi seperti itu ya ikhwan. Jangan hindari ikhwan. Allah menjaga. Kalau Allah tahu kita menjaga diri kita, Allah akan jaga. Jaga batasan Allah, Allah akan menjaga kita. Kalau kita tidak jaga, Allah kasih biar kita. Allah uji. Allah uji nanti. Jadi hati-hati. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, tayyib, paham di sini ikhwan? Yang berikutnya, wa mutallaqatuhu thalathan. Istri yang atau perempuan yang dicerainya, yang diceraikannya thalathan, tiga kali. Kalau sudah cerai yang ketiga kalinya, itu sudah tidak boleh dia nikahi selama-lamanya, tidak, hatta yato'aha zaujun goyruhu, sampai yato'aha dijima zaujun oleh suaminya goyruhu, yang selain dia. Jadi bekas istrinya yang dia sudah cerai tiga kali, boleh dia nikahi lagi setelah menikah dengan laki-laki lain dan jima dengan suaminya itu. Kalau belum jima, belum boleh. Misalnya nikah dengan laki-laki lain, tidak sempat jima, cerai lagi, boleh dia nikahi? Tidak boleh. Harus sudah jima lagi. Paham ini? Demikian. Jadi kalau sudah tiga kali, tidak boleh dia nikahi. Tapi tidak selama-lamanya. Kapan? Setelah nikah dengan laki-laki lain, jima, cerai. Setelah cerai, selesaikan masa iddah, baru bisa dia masuk melamar, menikahinya. Paham di sini ikhwan? Nah, bisyartihi, dengan syaratnya. Dengan syaratnya ini yang tadi itu. Syaratnya apa? Setelah dia cerai, selesai masa iddah, baru dia bisa nikahi. Kemudian wa muslimatun ala kafirin, wanita muslimah kepada orang kafir haram selama-lamanya, tidak, selama dia kafir. Kalau dia sudah muslim, orang kafir laki-laki tadi masuk Islam, bisa nikah gitu. Ini maksudnya nikah dilarang menikahi perempuan tersebut sementara karena ada sebab. Hilang sebabnya, boleh dinikahi. Jadi tidak boleh sama sekali wanita muslimah menikah dengan orang kafir laki-laki. Sama sekali, secara mutlak. Kemudian yang berikutnya, wa kafiratun ala muslimin. Perempuan kafir, perempuan kafir untuk lelaki muslim. Perempuan kafir untuk lelaki muslim. Haram juga. Paham di sini ikhwan? Perempuannya kafir, kafirah. Misalnya kita menikah, muslim kita kan? Nah, kita nikahi wanita kafir, boleh? Tidak boleh, haram. Selamanya tidak, selama dia kafir saja. Kalau dia masuk Islam, muslimah, bersyahadat, sudah bisa kita nikah. Illa hurratan kitabiyatan. Nah, orang kafir ini dikecualikan, kecuali hurratan, wanita yang merdeka, kitabiyatan, yang menganut agama kitabiyah, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Berarti wanita kafir yang boleh kita nikahi hanya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Agama lain tidak boleh. Wanita yang beragama selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh kita nikahi. Kalau Yahudi Nasrani boleh. Paham ya Pak Ferry? Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi ateis, apa, tidak boleh dinikahi. Majusi tidak boleh dinikahi. Cuma ini saja, Yahudi dan Nasrani. Tapi dengan syarat dia, syarat yang kedua apa, dia merdeka, bukan budak. Kalau yang budak tidak. Ustaz, nanti kalau dia
Setelah menikah Ustaz, dia berpegang pada agamanya, ya tetap. Maksudnya tetap sah pernikahan, biar dia berpegang terus pada agamanya. Paham ini? Nah. Taib, demikian. Anaknya, anaknya kita yang kuasai. Anak kita kan. Nah, jangan sampai ikut ibunya, agama ibunya, ya, ikut agama ayahnya. Kemudian wa'ala hurrin muslimin. Wa'ala hurrin muslimin. Amatun muslimatun. Yang berikutnya, haram terhadap hurrin muslimin, lelaki muslim yang merdeka. Amatun muslimatun, budak muslimah. Nah, budak muslimah, budak perempuan yang muslimah itu tidak boleh kita nikahi karena sifat budaknya itu, ya. Kafir, ya sudah selesai pembahasan kita. Bagaimana kalau budak tadi, budak perempuan tadi muslimah, juga tidak boleh kita nikahi karena dia budak. Kenapa? Karena kalau dia punya anak, anaknya budak juga. Paham ini? Anak itu mengikuti ibunya. Dari sisi apa? Perbudakan. Ibunya budak, ya anaknya budak. Kasihan kan? Kita nikah sama wanita tadi yang budak, melahirkan anak, anaknya jadi budak. Tayyib. Malam yakhaf anata uzubatin. Kata beliau, malam yakhaf anata uzubatin. Dengan syarat, selama lam yakhaf, malam yakhaf, selama dia tidak khawatir, tidak takut, anata uzubatin, kesusahan jomlo. Uzubah itu jomlo, kepayahan. Anat itu maksudnya merasa berat dalam jomblonya. Anata uzubatin. Lihajatin mut'atin, karena ada kebutuhan untuk mut'ah, bersenang-senang dengan perempuan tadi. Au khidmatin, atau membantu dia dalam urusan rumah tangga. Wa ya'jiz an tauli hurratin, dan dia tidak mampu apa, tidak mampu mengeluarkan mahar hurrah, untuk mahar untuk menikahi wanita yang merdeka. Authamani amatin, atau membeli budak yang perempuan, membeli budak perempuan. Baik, paham di sini ikhwah? Jadi hukum asal tidak boleh kita menikahi budak. Orang merdeka, laki-laki merdeka tidak boleh menikahi wanita yang statusnya budak. Walaupun muslimah. Kecuali, ya, ada syaratnya. Kecuali, berarti kalau kecuali ini berarti boleh. Iya kan? Nah, kecuali ada dua syarat di sini yang dikecualikan. Yang pertama apa di sini? Dia tidak takut, tidak khawatir jomblo, merasa berat dalam jomblonya, dalam artian butuh untuk apa, bersenang-senang. Rasa berat dia kalau tidak ada apa namanya, ya takut terjerumus ke zina dan seterusnya. Atau tidak ada orang yang menemani dia, yang membantu dia. Nah, jadi dia butuh dengan menikah wanita yang budak tadi. Dia nikah butuh untuk menemani dia dalam rumah tangga, membantu dia, atau untuk bersenang-senang. Paham ini? Syarat yang kedua, dia tidak ada harta untuk mahar. Mahar untuk perempuan yang merdeka. Untuk menikahi wanita yang merdeka, dia tidak punya duit, itulah maharnya tidak ada, tidak cukup. Membeli budak juga yang perempuan tidak cukup juga. Dalam kondisi seperti ini boleh dia nikahi wanita budak. Taib, saya rasa difaham ya ikhwan. Saya minum dulu. Semua dingin.
Baik, lanjut ikhwan. Kemudian yang ketujuh dari wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Wa ala abdin sayyidatuhu sayyidatuhu. Budak laki-laki ingin menikahi tuannya yang perempuan, tidak boleh. Tuannya perempuan, budaknya laki-laki, tidak boleh. Ini budak ini menikahi tuannya. Wa ala sayyidin amatahu. Wa ala sayyidin amatuhu. Wa amatu waladihi. Dan juga tidak boleh tuan menikahi budaknya yang perempuan. Kebalikannya ini. Wa amatu waladihi dan budak dari anaknya. Tidak boleh juga. Kenapa tidak boleh? Ya ini dia miliki. Tuan terhadap budaknya kan kaitannya apa? Hak kepemilikan. Hak kepemilikan lebih kuat dari apa? Pernikahan. Akad nikah. Sudah dia miliki kok dia mau nikah kan? Hak kepemilikan lebih kuat dari pernikahan. Paham ini? Nah, makanya tidak boleh. Ya, pemilikan lebih di atas. Bagaimana dia nikah? Untuk apa binti nikah yang tipe budak? Iya kan? Nah. Binti budak maksudnya ya hak milik dia itu kan. Tayyib. Wa ala hurratin kin waladiha dan terhadap hurrah wanita yang merdeka kinu waladiha budak anaknya. Yang di atas itu wa amatu waladiha budak anaknya. Budak perempuan milik anaknya itu tidak boleh dia nikahi. Paham ini? Anaknya dia punya budak, tidak boleh dia nikahi. Tayyib. Wa ala hurratin kin waladiha. Demikian juga terhadap wanita yang merdeka dinikahi oleh kin waladiha budak anaknya juga tidak boleh. Wa man haruma, kenapa budak-budak ini sekarang sudah tidak ada budak? Ya, harus kita pelajari ikhwan. Harus kita pelajari. Tayyib, supaya nanti antum masuk di Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, lewat budak antum sudah ada gambaran hukum-hukum berkaitan dengan budak dan juga para ulama bahas terus itu budak. Tayyib. Berarti Ustaz ini Islam ini menyukai perbudakan, Ustaz? Membuat orang ini di apa namanya? Menetapkan perbudakan dan seterusnya. Ikhwan, Islam ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, menganjurkan kita untuk membebaskan budak. Kalau seandainya Islam ini suka dengan perbudakan, kenapa ada syariat siapa yang membebaskan budak pahalanya sekian? Kan anjuran itu, ya kan? Nah. Jadi Islam tidak anu dengan perbudakan. Cuma karena itu sudah menjadi apa namanya adat di kalangan umat manusia di zaman itu. Dan tidak bisa di apa namanya dibendung kan, sama seperti jual beli yang sudah terbiasa. Islam datang tidak ingin membumi hanguskan muamalat yang ada di kalangan manusia, tapi meluruskan mana yang boleh dibiarkan, mana yang tidak diluruskan, begitu. Jadi Islam tidak menghanguskan kebiasaan yang ada di masyarakat, tidak, meluruskan. Tayyib. Contohnya perbudakan, sudah ada sebelum Islam kan perbudakan itu. Begitu datang Islam, dia tidak hanguskan itu perbudakan. Karena itu sudah. Masalahnya kalau dihanguskan banyak orang rugi nanti. Kan budak ada harga mahal zaman dulu. Terlanjur yang sudah terlanjur beli sampai ada budaknya 10. Kan bisa sampai miliar di zaman dulu harganya. Apalagi budak yang punya harga tinggi kan punya kelebihan. Jadi itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin menyusahkan umat manusia, tetap budak tetap ada, tapi ini ada aturan dan juga dianjurkan membebaskan budak.
siapa membebaskan budak pahalanya sekian, ya kan? Nah, dianjurkan orang untuk membebaskan budak, nah, pahalanya besar. Waman haruma wat'uha biaqdin haruma bimilki yaminin illa amatan kitabiyatan. Yang terakhir, siapa yang haram wat'uha, haram dijima biaqdin karena sebab akad, haruma bimilki, haruma bimilki yaminin, haram, haram dijima bimilki yaminin karena sebab hak kepemilikan budak. Illa amatan kitabiyatan, kecuali budak perempuan yang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Paham di sini, ikhwan? Jadi wanita yang haram untuk dijima karena sebab akad, ketika kita miliki dia sebagai budak, itu tidak boleh kita jima. Paham ini? Contoh, kita membeli budak perempuan yang dia ini saudari, saudari istri kita, ya kan? Misalnya istri kita ini dulu seorang budak semua keluarganya misalnya, terus istri kita ini sebelum jadi istri kita dimerdekakan, berarti sudah tidak budak, kita nikahi, kan saudari-saudarinya yang lain kan masih budak, kita beli saudarinya, boleh kita jima? Tidak boleh, karena kaitannya dengan istri kita, saudarinya, itu tidak boleh. Itu yang dimaksud. Tapi boleh untuk jadi budak kita, boleh. Cuma haram dijima. Baik. Hukum asal kan kalau sudah jadi budak, boleh untuk dijima. Kemudian yang berikutnya, yang itu salah satu contoh haram, apa yang haram, walaupun dia sebagai budak, haram kita jima, yaitu tadi, siapa tadi, saudari istri kita. Kemudian wanita budak kafir yang selain ahlul kitab, kita beli budak perempuan agama Majusi, agama Buddha, agama Hindu, Konghucu, boleh kita jima? Tidak boleh. Tapi boleh kita beli, kita perjual belikan, bantu di rumah apa. Tapi kita jima tidak boleh. Yang boleh hanya budak kafir yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian. Taib ikhwah, selesai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Tayyib ikhwan, sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya silakan. Berkaitan dengan materi ya, kurang jelas atau apa, monggo. Silakan Pak Is. Iya, sudah dicerai 3 kali. Menikah, berhubungan, cerai, tunggu masa iddah. Selesai masa iddah baru kita boleh nikahi. Haram, tidak boleh. Haram, tidak boleh. Haram, muhallil namanya. Muhallil itu bahasa antum pesanan tadi. Kasih tahu sama ini laki-laki, kawin ke sana, saya suka mau kawin, saya pilih istri itu.
Cuma kan tidak boleh nikah sama saya. Kamu nikahi dulu, nanti setelah itu cerai ya. Setelah kamu jima, terus cerai. Tunggu masa idah supaya saya bisa masuk lagi. Nah, untuk meminangnya kembali. Itu haram. Tidak boleh. Dan tetap haram bagi suaminya yang pertama. Tidak menjadi sah karena sebab nikah tadi. Iya kan? Nah, tidak sah. Muhallil namanya, haram, dosa besar itu. Paham di sini, ikhwan? Nah, demikian. Baik dipesan oleh si siapa ini? Dipesan oleh suaminya yang pertama atau inisiatif dari laki-laki tadi itu yang orang lain itu. Ih, kasihan orang ini masih baku sayang, masing saling mencintai. Ah, gimana caranya? Ah, saya nikah ini. Sekedar apa namanya? Hah? Iya, saya nikahi, setelah saya nikah saya aja baru saya cerai supaya mereka bisa balik lagi. Muhallil, haram. Paham ini? Dosa besar, tidak boleh seperti itu. Kalau engkau mau nikah dengan dia, harus nikah betul-betul. Nikah memang nikah, bukan tujuan seperti itu. Paham ya Pak Is? Nah, silakan Pak Ferry. Terus. Terus setelah mereka menikah, kemudian mereka mungkin kembali baru ada dua mungkin kemudian terjadi saat yang pertama itu punya anak. Sebenarnya mereka tahu bahwa mereka ini ternyata tidak bisa menikah. Bagaimana akan harus mereka pasca cerai atau ini kemudian yang kedua seandainya mereka tidak tahu punya anak itu. Tayyib, pertanyaan bagus sekali. Selesai ya pertanyaannya? Alhamdulillah. Tayyib, ada tidak tahu menikah sementara dengan wanita yang tidak boleh untuk menikah dengannya. Hah? Paham nih? Wanita-wanita yang kita sebutkan tadi itu, baik karena nasab atau karena persusuan atau karena duhul atau karena akad atau karena sebab tadi itu, sebab yang beliau sebutkan itu banyak-banyak itu. Paham ini? Nah, karena masih di masa iddah dan seterusnya. Tidak tahu menikah. Setelah dia tahu langsung dia tinggalkan. Bukan cerai. Cerai itu cuma bahasa kita saja sebenarnya. Karena kalau di syariat bukan cerai, itu fasakh namanya. Fasakh itu batal begitu saja. Langsung baku pisah saja. Paham ini? Langsung baku pisah, langsung dijauhi saja itu perempuan. Laki-laki perempuan juga mungkin kalau dia tahu dia harus menjauh, tidak boleh. Paham ini? Ah, begitu. Taib. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sudah punya anak? Dari pernikahan yang tidak sah tadi menghasilkan anak. Anaknya disandarkan ke siapa? Ke ibu atau ke perempuan tadi atau ke laki-laki tadi? Anak tadi disandarkan ke laki-laki. Paham ini? Ke laki-laki. Jadi anaknya si laki-laki tadi. Demikian, nasabnya ke dia, ke laki-laki tadi. Anak zina Ustaz? Bukan anak zina. Ini namanya pernikahan yang syubhat. Nah, subhat. Pernikahan subhat itu ya karena tadi itu, karena tidak tahu. Menghasilkan keturunannya bukan anak zina, bukan. Paham ini? Karena kan tidak tahu itu.
Lama, sudah puluhan tahun anak sudah kuliah semua. Jadi ustadz bahkan sebagian. Ternyata datang ada perempuan bilang, kalian dulu ini saya susui di rumah sampai berbulan-bulan tinggal. La haula wala quwwata. Pisah sudah. Paham ini? Selama itu zina bukan, orang tidak tahu. Zina itu kalau dia yakini haram, dia tahu, sadar. Paham ini? Ini dia yakini halal, dia tidak tahu juga. Belakangan ternyata baru tahu. Itu namanya pernikahan syubhat, pernikahan syubhat. Yang terhasilkan dari situ ada keturunannya disandarkan ke laki-laki tadi. Jadi anaknya dia. Paham ini? Demikian. Jangan nanti bilang anak zina. Tayyib. Paham Pak Ferry? Alhamdulillah. Dibahas oleh para ulama itu namanya nikah syubhah. Pernikahan syubhat. Tayyib. Silahkan Pak Atan. Ibunya tetap jadi ibu. Anaknya dia yang melahirkan. Bagaimana tidak jadi ibunya dia yang melahirkan? Permasalahan kita kan cuma di ayah. Kalau di ibu jelas yakin karena lahir dari dia. Yang dipermasalahkan si laki-laki tadi. Nasab atau tidak, kita katakan tetap anaknya dia, nasab, nasab ke dia. Paham ini? Karena pernikahan syubhat kan. Dia tidak tahu, dia kira selama ini dia berhubungan dan suruh dia tahu halal. Nikah syubhat. Tayyib. Demikian ikhwah. Silahkan. Tuannya tidak boleh. Kalau tuannya sudah mengizinkan menikah dengan laki-laki, laki-laki lain, tidak boleh dia jima. Tapi tetap status budaknya dia, ya kan? Khidmah, membantu dalam rumah tangga apa, dia bisa jual juga. Tapi untuk hubungan intim tidak boleh, bersenang-senang tidak boleh. Kenapa? Karena itu miliknya laki-laki yang menikah. Kan sebelumnya kan dia mau menikah kan harus si tuannya kan tahu ini akan dinikahi, ini budak saya, tidak boleh dia gauli. Iya, demikian. Silakan. Iya betul betul betul. Apakah sisanya yang lagi itu Ustaz masuk mahram atau tidak Ustaz? Yang dari sisa yang sisa 4 ini baik itu karena saudara keluarga dan tayib yang mahram. Iya tadi sebenarnya saya mau jelaskan, saya lupa, masya Allah justru lahir mengingatkan. Kalau karena nasab haram dinikahi sekaligus mahram. Tahu mahram tadi ya? Boleh kita safar, kita jadi apa namanya, jadi mahramnya dalam safar, boleh berkhulwat dua-duaan, boleh melihat aurat yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Tayib. Karena nasab, kemudian karena persusuan, masuk itu mahram juga, haram dan mahram. Kemudian karena akad, paham ini, karena akad. Perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah kita mahram sekaligus haram dinikahi sekaligus mahram walaupun sudah dicerai sama oleh ayah kita. Demikian juga oleh anak kita. Anak kita menikah dengan perempuan walaupun sudah dicerai, perempuan tadi mahram kita. Paham ini? Walaupun sudah cerai dengan anak kita. Pak Tayyip. Demikian juga yang duhul. Duhul ini kecuali dibarengkan dengan pernikahan. Bukan duhul yang haram, tapi duhul karena pernikahan. Kalau duhul jima karena pernikahan yang sah, duhul karena pernikahan yang sah, haram dinikahi dan juga mahram. Seperti anak apa tadi? Anak tiri. Mahram kita. Kalau kita sudah dukhul, demikian juga
turunan dari anak tiri tadi, anak-anaknya, anak perempuan, dan seterusnya. Tapi kalau dukhul yang bukan karena pernikahan, yang haram, yang haram, zina, terus menghasilkan anak, paham ini? Nah, anak tadi haram kita nikahi, tapi bukan mahram. Taib, anak biologis lah bahasa kita ya, anak biologis. Anak biologis haram kita nikahi, paham ini? Haram kita nikahi anak biologis. Anak biologis itu maksudnya anaknya kita tapi secara apa? Biologis, tanpa dari pernikahan yang sah. Waliyatubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini contoh saja ini ya, untuk memperjelas. Sebenarnya berat saya mau kasih contoh, cuma ya supaya lebih jelas. Jadi haram kita nikahi, apakah mahram? Bukan. Jadi tidak boleh kita jadi, kita berdua-duaan dengan perempuan tadi, tidak boleh, walaupun anak kita secara biologis. Demikian. Kemudian yang lainnya itu ya, yang lainnya ini haram dinikahi sama sekali bukan mahram. Wanita yang masih di masa iddah, haram kita nikahi selama masa iddah. Mahram bukan, perempuan lain itu, bukan mahram. Tayyib. Kecuali budak. Ya kan? Kalau budak ya jelas milik kita. Kaitannya bukan mahram atau tidak mahram lagi, kaitannya karena kepemilikan. Budak kita yang perempuan, ya budak kita, milik kita. Tayyib. Ada yang lain ikhwah? Paham ya Pak Ferry? Ya. Alhamdulillah. Akmal. Kamal ya. Salah terus ya. Monggo. Watangkodi. Tangkodi itu wazan apa itu? Inkodo yang kodi. Infa'ala yanfa'ilu. Dari kata qada yaqdi, kemudian ikut wazan infa'ala, jadi ing qada yang qadi, yang qadi. Kenapa pakai ta? Karena muannas, iddatuha kan muannas fa'ilnya. Apa yang mau ditanyakan? Misalnya ada perempuan yang berzina, terbuang, di pertengahan jalan beliau bertobat, tahu hukumnya. Ya tidak bisa gugurkan kehamilan, haram. Kalau sudah jadi anak tidak boleh. Tidak boleh digugurkan gara-gara anak zina, kemudian minum obat baru dikasih masuk di got apa je. La haula wala quwata, tidak boleh. Kalau sudah jadi anak itu membunuh manusia, tidak boleh. Dosa besar bunuh orang, apalagi sudah ditiup roh. Terus kasih biar dia hidup, nasabnya ke ibunya, paham ini? Nasabnya ke ibunya, bukan ke ayah, bukan ke ayah biologis tadi yang menghamilinya, bukan ke ibunya. Berbeda dengan nikah subhat tadi. Kalau nikah subhat, nasabnya ke ayahnya. Lain lagi kalau nikah subhat. Kalau itu bukan subhat, emang berzina kok. Iya kan? Beda. Beda, alhamdulillah. Paham? Kamal. Alhamdulillah. Ya ke ibunya. Kalau yang zina ya ibu, nasabnya. Kalau untuk bapaknya ini juga tidak bisa menikahi. Misalnya kalau anaknya bapak biologis. Iya, ya, tidak boleh. Itu kan darah dagingnya. Darah dagingnya itu kan, iya, darah daging dari yang haram, demikian. Nikah yang haram, demikian. Paham? Tidak boleh dia nikahi, tapi bukan mahram, demikian. Baik, apa lagi? Hah?
Jadi nikah terus Ustaz, berarti di yang terjadi di masyarakat nikah, lihat tanya sama mereka, kalau memang mereka waktu nikah memang dinikahkan dan dia yakini itu sah, ya sudah sah. Paham ini? Kalau ternyata tidak terpenuhi syarat, berarti nikah subhat. Jangan antum bilang zina. Demikian. Jadi semakin berilmu semakin hati-hati bercerita. Awal-awal kajian langsung, pokoknya tidak kawin yang sah, tidak lewat KUA, zina terus. Jangan begitu, Mas. Demikian. Ada nikah syubhat dibahas oleh para ulama itu nanti di sini kelihatannya belum, nanti di kitab-kitab yang apa lebih, yang mutawwal, yang lebar, yang tebal, itu dibahas. Baik, lanjut ikhwah, ada pertanyaan lagi? Contoh misal yang dia nikahi saudarinya, saudari kandung misal. Paham ini? Misalnya waktu masih kecil, ini saudari kandungnya misalnya dipelihara, diasuh oleh orang lain. Dia juga misalnya diasuh oleh orang lain. Pas besar ketemu di kampus misal atau di mana, jatuh cinta. Ya kan? Padahal saudara kandung, tidak ditahu. Akhirnya menikah. Belakangan ketahuan, tapi sudah punya anak ini. Anak dari saudara. Anaknya nikah tadi nikah apa? Subhat. Anaknya ke laki-laki. Demikian. Langsung setelah ditahu, langsung pisah. Saudari saya ternyata ini. Pisah sudah. Jangan bilang anak zina tadi, tidak. Bagaimana yang tadi tentang pernikahan subhat itu, bagaimana kalau pernikahan apa? Subhat tadi. Yang bersuam atau saudara kandung, tidak tahu, ketika terlalu tahu, tapi kedua belah pihak mungkin untuk berpisah. Kalau sudah ditahu masih terus zina. Paham ini? Kalau dia sudah tak pas dia tahu itu, berapa detik dia tahu, ini anak susu, ini ternyata saudari susu saya. Saat itu juga harus pisah. Paham ini? Kalau dia masih teruskan zina, kalau yang keluar setelah itu anak zina, tapi yang sebelumnya tidak, itu anak betulnya dia. Kalau sudah di atas ilmu kan? Mas Ical. Mas Ical Pongoliung. Semoga dimudahkan insya Allah. Amin, amin. Banyak sekali ini masih yang bujang-bujang. Dua ya, dua orang, tiga, dua. Banyak ya. Semoga dimudahkan. Mana Khalid? Di belakang. Taib yang lain. Gias. Indahkah soal ya Gias? Guys. Taib, Ricky. Fadhal. Anak yang sedang hamil. Hamil dari zina toh? Iya, itu nikah mutah itu. Nikah ada tempo tuh. Nikah dengan tujuan cerai itu masuk nikah mutah. Orang nikah cuma habis itu cerai. Sama seperti orang nikah satu bulan, orang nikah satu tahun, habis itu orang baku pisah. Sebab aku janji duluan. Itu nikah kawin kontrak, punyanya orang siapa? Syiah. Sama saja nikah turun di masyarakat. Itu nikah mut'ah itu. Haram. Haram nikahnya tidak sah. Paham ya? Tidak sah itu nikah seperti itu. Kecuali nikah betul, dinikahkan betul, sudah apa namanya? Sudah hamil kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili tadi. Seperti ini ada ulama yang berpendapat sah nikahnya. Iya, biar sementara.
Yang penting dari laki-laki yang tadi. Nah, ini sudah di luar mazhab. So, jangan, bukan di mazhab Hambali dah, atau jumhur, mau di mazhab Syafi'i, antum pergi ke mazhab Maliki tidak sah itu. Nanti antum pergi di mazhab Hanafi. Paham ini? Ya, yang setahu saya, yang saya pernah pelajari, Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mensahkan nikah seperti itu. Ya, wanita yang hamil karena zina tadi dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili tadi, itu nikahnya sah. Tapi pendapat yang lemah sekali itu. Kak, di Hambali tidak sah itu. Tidak sah orang hamil. Bukan cuma Hambali, jumhur, pendapat jumhur. Syafi'i, Hambali, Syafi'i, Maliki, jumhur. Bahkan di Hanafi, di kalangan Hanafi itu tidak boleh juga. Jadi mereka berbeda lagi itu. Internalnya mereka. Paham ini? Jumhur, hampir semua ulama mengatakan tidak sah. Jadi yang mengatakan sah itu segelintir di mazhab Hanafi. Paham ini? Artinya ketika ada orang yang berpendapat demikian, dia pilih pendapat itu misalnya, dan dia pakai pendapat itu, dia nikahkan orang lain, pernikahannya sah. Paham ini? Yang dia nikahkan tadi misalnya orang awam apa tidak tahu, mereka kan bergantung kepada yang menikahkan tadi, misalnya dia tahu ini orang punya ilmu, pernah belajar misalnya. Jadi intinya kalau ada yang nikah seperti ini, enggak usah antum permasalahkan. Paham, Riki? Misalnya pernah menikah di kampung yang sudah terisi hamil zina, kemudian dinikahkan. Nikahnya sah atau tidak ya, tergantung keyakinannya dia. Siapa yang menikahkan? Ada teh anu sana, ustaz yang di sana. Ustadznya misalnya berpendapat boleh seperti itu. Dia nikahkan berdasarkan keyakinan dia itu. Dan yang dia nikahkan tidak tahu apa-apa, misalnya dia tahu ini orang paham hukum, sudah nikahnya sah. Paham. Ah, yang jadi masalah yang menikahkan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Tidak boleh seperti itu. Paham ini? Kembalikan yang menikahkan tadi, dia milih mazhab apa dulu. Paham ini? Dia bilang, saya tahu ini, saya pelajari, ada ulama yang berpendapat demikian, saya meyakini itu boleh, sudah. Nikah terjadi, punya anak, ya, punya anak, punya keturunan, antum tak usah obok-obok itu, biar saja. Paham ini? Ah, jangan tuh bilang anak zina, apa semua. Selesai? Alhamdulillah, masih lagi. Apalagi? Cuma jangan sampai jaga. Iya, sudah saya jelas. Jadi yang dari mazhab Hambali itu bagaimana solusi, Ustaz? Kasih kawan orang yang hamil ini, Ustaz. Dia jangan keluar supaya menjadi sah, Ustaz. Selain langsung kasih kawan ini, Ustaz. Taib, itu cuma solusi tidak wajib. Cuma bab hati-hati saja. Dinikahkan gitu, diakad kembali. Kalau tidak misalnya sah. Paham ini? Sah. Jangan sampai tidak sah sebelumnya ini, kasih akad ulang misalnya. Itu berjaga-jaga saja sih. Kalau misalnya tidak dia lakukan akad lagi, ya sudah, tak usah bahas itu dari pernikahan yang dulu. Pahamin ikhwan? Kecuali di waktu dia kawin masih di masa iddah, itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Habis cerai dengan depe suami, baru satu kali haid, sok kawin dengan orang lain, itu biar di mazhab apa sepakat para ulama, tidak sah. Kalau itu ya tidak ada itu. Tidak boleh itu seperti itu. Paham ini? Tapi kalau menikahkan wanita yang berzina atau sedang hamil, selama kehamilan ini, dia hamilnya ini bukan karena pernikahan ya, karena zina. Kalau karena pernikahan tidak boleh. Hamil dari laki-laki lain, dari suaminya yang pertama, yang sah, mau kasih kawin dengan yang laki, tidak boleh. Ini tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Maksudnya hamil karena zina. Paham ini? Atau dia belum pernah nikahin ini perempuan ini. Ini sobat cerita mazhab yang lemah ini ya. Ada ulama yang berpendapat demikian. Paham ini? Maksudnya yang begini jangan sampai antum sembarang lah di masyarakat.
saya ini anak zina, saya ini kenapa? Karena saya papa, kurang ajar. Jangan begitu. Paham ini? Ada yang bertanya seperti saya. Langsung dia hukumi, Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya ini anak zina apa? Anak zina bagaimana ente? Soalnya orang tua saya nikah sementara hamil apa? Lah, Allah kuat. Saya bilang ke Allah, harusnya ente bertanya dulu. Bukan menetapkan hukum seperti itu. Itu kan dia sudah menetapkan hukum. Menetapkan hukum, paham ini? Nah, enggak usah dibahas yang seperti itu. Nah, alhamdulillah, paham ya? Nah, demikian. Jadi antum harus bedakan mana perkara yang memang disepakati para ulama. Kalau yang disepakati para ulama di semua madhab, ini tidak ada toleran. Pernikahannya tidak sah. Paham ini? Kalau karena sebab tidak tahu, jahil seperti tadi, nikah syubhat. Paham ini? Karena sebab tidak tahu gitu loh. Nah, tapi karena memang tahu ini tidak sah, yang menikahkan tadi yang memang fatwa sembarangan, dia tidak berpendapat seperti itu tidak sah pernikahan. Baik, demikian ikhwan. Ada yang lain? Monggo, akhwat kalau mau nanya silahkan lewat tulisan. Lewat tulisan bisa. Kalau lewat telepati tidak bisa. Tidak punya ilmu yang begitu saya. silakan Pak Atan. Ini tadi pembicaraan tadi di luar mazhab ya. Orang tidak membahas kitab. Kalau di kitab ya jelas tidak boleh, tidak sah seperti itu. Ini keadaan orang yang mengetahui salah satu pernikahan, dia menikah, dia pernikahan itu sebenarnya ternyata pernikahan itu tidak sah. Namun orang yang menikah ini dinikahkan dalam keadaan orang ini tidak mengetahui, jahil. Kalau yang mengetahui ini dia, sementara mereka ini. Yang mengetahui ini bagaimana? Maksudnya dia tahu bahwa dia kasusnya itu begini, Ustaz. Bukan yang mengetahui, yang ditanya yang menikahkan tadi. Antum meyakini sah atau tidak? Dia bilang sah. Itu. Yakini sudah, tahu sah. Bahas. Kita apa hubungannya kita? Nanya nanti bikin masalah kita. Tidak usah. Paham ini? Nah. Biar. Cerita. Taib, demikian ya ikhwan. Jadi di atas fatwa yang sebelumnya. Di atas fatwa yang sebelumnya, walaupun terjadi perubahan misalnya apa, tetap yang sebelumnya berlaku. Paham ini ikhwan? Misal ada orang ditanya, dia mau nikah misalnya dan dia pilih pendapat yang tidak sah misalnya. Mengatakan dia pilih pendapat yang sah, sementara pendapat lain misalnya tidak sah. Akhirnya dia nikahkan di atas apa fatwa tersebut. Orang awam tadi misalnya, kan orang awam kan tidak ada mazhab, mazhab mereka sesuai mazhab gurunya atau tokoh atau orang yang dia ikuti. Sudah setelah dia nikahkan, kemudian yang menikahkan tadi pindah mazhab. Paham ini? Memilih pendapat yang haram, tidak sah. Bermasalah pernikahan tadi? Tidak. Tetap di atas fatwa yang sebelumnya. Paham ini? Bukan dia pindah mazhab, langsung dia bilang, "Wih, tidak sah, mau nikahin dulu." Enak aja. Tidak boleh seperti itu. Ya Allah. Ada yang lain? Ah, silakan. Pak siapa ya? Pak Ujun. Silakan. Haram selama-lamanya sampai hari kiamat itu.
maksudnya? Saudara sepersusuan, terus? Kaitannya dengan kita, kaitannya dengan kita, saudara susunya, maksudnya gimana? Disusukan sama tetangga, anak tetangga itu. Iya, anak-anaknya ibu tadi, saudara susunya kita. Paham ini? Selama-lamanya tidak boleh nikah, sampai anaknya juga, cucunya, anaknya. Nah, ke bawah, ke atas, ke bawah. Paham ini? Ke atas dan ke bawah. Kecuali saudaranya antum. Saudaranya antum ke saudara susu tadi tidak masuk. Bukan mahram. Paham ini? Boleh menikah seperti itu. Antum juga punya anak. Anaknya antum ini mahram ke saudara susu tadi. Demikian. Nah. Jadi muncul pertanyaan juga pada yang anak. Nah, pikir tadi maksudnya di coaching itu waktu itu misalnya ada di saudara perempuan, tapi dia tidak bahasnya, dia tidak bahas dibagi kepada orang tua. Maksudnya dia tidak bahas dibagi, dia cuma saudara dari dia saudara persusuan bagi. Maksudnya? Misalnya Ustaz, misalnya ada perempuan buat saudara dua orang kan? Perempuan yang satu ini dia bahas, nah, baru anak juga bahas pada ibu, tapi dia adik ini, adik ini tidak bahas begitu, maksudnya tidak bahas seperti itu, cuman maksudnya cuman saudara dari anak saudara persusuan lah begitu, cuma dia adik dari anak saudara persusuan, itu dia bisa juga dinikahi atau bukan? Sudah saya jawab tadi, sudah terjawab tadi abah. Terjawab tadi. Antum nyusu sama seorang ibu. Antum ke anak-anaknya ibu ini saudara susu, mahram. Saudaranya antum itu tiada hubungan. Paham ini? Saudaranya antum yang tidak menyusu, tidak ada hubungan. Kan kaitannya antum yang menyusu. Saudaranya antum itu bukan mahram untuk mereka ini. Paham ini, Ikhwan? Saudara persusuannya ini ada dua orang. Yang satu nyetek, yang satu tidak. Maksudnya tidak menyusu, Ustaz. Orang perhitungan ini di neteknya itu yang namanya saudara susu ini, Ustaz. DP saudara susu ini dua orang. Yang saudara satu. Maksudnya ini, saudara susu dua orang, bukan saudara susu namanya. Itu bukan saudara susu namanya, Mas. Saudara kandungnya, perhatikan, saudara kandungnya yang menyusu ini punya saudara kan, saudara kandung itu tidak ada hubungan dengan yang DP saudara susu, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Ibunya juga yang nyusu ini, ibunya ke saudara susunya tidak ada hubungan, ibu susunya tidak ada hubungan, tidak ada mahram, itu bukan mahram, cuma dia ke ibu susunya sama saudara ibu susunya, berarti saudara ibu susunya berarti apa? Bibiknya, bibik susu namanya, bibik susu. Nah, anaknya ibu susu tadi ya saudara susu. Saudara ibunya berarti bibik susu, begitu. Ayahnya ibu tadi punya suami, ayah susu namanya. Mahram juga itu. Hah? Paham ya? Jadi mana yang penting, Ikhwan? Coba perhatikan. Yang belajar fikih itu yang penting penggambaran masalah atau DP dalil? Penggambaran masalah. Salah gambaran masalah, salah hukum ini. Salah menetapkan hukum. Paham ini? Nah, dalil itu bukan mengetahui dalil. Itu bukan apa asal dalam mengetahui perkara itu. Asal itu gambarannya itu seperti apa dan hukumnya. Begitu. Baik.
mengetahui dalil itu ya penyempurna. Nanti antum naik level sudah tasawur masailnya sudah bagus, hukum-hukumnya sudah benar, sudah tidak salah, baru langkah berikutnya antum belajar dalilnya. Jadi dalil itu level kedua. Level kedua, level ketiga naik lagi mengetahui perbedaan pendapat. Cepat perhatikan ikhwan. Jadi banyak yang salah masuk kamar, salah level. Belajar langsung tahu dalil. Tasawur belum tahu. Masih tak salah-salah. Ini sama dengan orang yang bikin rumah langsung bikin atap, langsung dinding. Tidak ada DP pondasi. Angin tiup, biar cuma angin yang ringan, so pergi, so rub. Atau ada orang datang tanang sedikit rumah, so pergi. Rubuh karena tidak ada pondasi. Pondasinya itu tasawur masail, gambaran masalah dan hukumnya. Dalam semua bab itu, bukan cuma fikih, akidah juga. Antum harus belajar tasawurnya dulu. Tauhid itu apa? Paham ini? Surah tauhid itu apa? Itu harus tahu. La ilaha illallah itu apa? Syaratnya apa? Rukunnya apa? Itu yang penting. Daripada antum tahu dari dalil. Paham ini? Nah, nanti level berikutnya baru belajar dalilnya. Kalau sudah benar tasawurnya. Tayyib, demikian. Itu kalau apa namanya cerita tentang tahapan belajar. Kita belajar langsung level atas. Bagus kalau cuma belajar dalil langsung perselisihan, Pak. So level lebih di atas itu. Level paling atas. Nah, makanya di kitab ini antum lihat ada dalil, biar satu biji tidak ada dalil disebut. Tiada, antum lihat mana satu biji saja dalil kalau ada. Baru antum bilang tiada dalil, ini salah semua. Disebutkan dalilnya di level atas. Kan kitab-kitab begini bertahap. Di level atas disebutkan dalilnya di setiap masail. Biasa di sarah-sarahnya itu sebutkan dalilnya. Dalilnya ini dalilnya, ini dalilnya. Semikian demikian. Baik ya akhwan. Paham ikhwan ya? Nah, jadi kalau antum mau belajar, lihat gurunya juga, perhatikan. Ada guru juga yang ya maksudnya bukan apa, maksudnya kita supaya kita tahu lah, guru yang menyampaikan ilmu semua apa di kepalanya dia tuang. Paham ini? Nah, ada guru yang tidak, lihat level murid-muridnya ini yang dia mau sampaikan ilmu. Dia juga harus menyesuaikan orang yang dia sampaikan ilmu, demikian. Ya, beda dengan orang yang menyampaikan semua isi otak di pikirannya, pokoknya keluarkan semua cerita semua apa gitu. Muridnya kan wah, dalam sekali dari ilmu ini orang, dalil keluar semua dari mulutnya. Paham ini? Nanti ditulis lagi yang mengajar ini tidak ada dalil, berarti tidak hafal dalil, tidak tahu dalil. Bukan ikhwah, kita kan cuma apa namanya sesuai level. Tasawur kan masih salah-salah, masa so langsung sebutkan dalil. Paham di sini ikhwan? Nah, nanti kan ada levelnya. Baik, kalau antum apa namanya pengen tahu, coba antum lihat pelajaran-pelajaran yang lain di pertemuan yang lain, siapa yang diajarkan, lihat bagaimana penyampaian. Baik, demikian. Paham ikhwan? Ada yang ingin bertanya? Perempuan yang dicerai 3 kali dan menikahi sampai 5 atau dinikahkan yang lain, Ustaz? Perempuan yang dicerai 3 kali tidak boleh dinikahi sampai 5 atau dinikahkan yang lain, Ustaz? Yang sudah dicerai 3 kali,
Nah, tidak boleh. Haram kita nikahi lagi. Kecuali dia menikah dengan laki-laki lain, jima, dia cerai, selesai masa iddah, baru kita masuk menikahinya. Apa yang mau ditanyakan? Nanti insyaallah di bab tolak talak. Kita kan belum masuk bab talak nih. Masih jauh bab talak. Kitabut tolak, ada kitabut tolak nanti insyaallah. Di situ rincian tentang talak-talak itu mau putar-putar antum situ kan. Hah? Kalau niatnya untuk apa untuk mengancam supaya istrinya ini apa? Takut apa? Pulang pengenapi orang tua kan? Untuk mengancam supaya selama niatnya bukan cerai ya tidak bukan cerai tidak jatuh talak. Cuma ancaman. Pahamin ikhwan? Nah demikian. Asal jangan dia bilang saya cerai, lah saya talak. Oh, itu jelas itu. Tapi kalau dia bilang pulang pengenapi orang tua, paham ini? Pulang sama orang tua. Saya tidak suka melihatmu atau apa ini itu kalimat-kalimat apa cuma luapan kekesalan, dendam, benci apa itu. Pahamin ikhwan? Itu kecuali dia niatkan itu kalimat untuk mencerai ya jatuh tuh. Tapi sekedar kesal atau ingin mengancam. Nah, tidak ada masalah. Maksudnya bukan tidak ada masalah. Maksudnya tidak jatuh talak. Kalau masalah ya masalah itu. Paham ya, apalagi yang muda-muda ini baru nikah ini api masih besar lepe kompor. Tapi ya sebisa mungkinlah jangan ada ucapan talak cerai apa. Kalau tiba ingin mengeluarkan kalimat seperti itu tahan mulut, tunggu dulu nanti segar pikiran dingin coba cerita baik-baik ya kan. Kalau sementara panas-panas, lagi marah, emosi, jangan mengeluarkan kalimat. Karena tidak bagus semua itu keluar, iya kan? Itu kaidah, perhatikan ikhwan. Kalau sementara waktu marah, baik istri terhadap suami, suami terhadap istrinya, kalau sementara marah, diam. Jangan mengeluarkan kalimat. Kalau sementara marah, emosi. Apa kalau dia paksa apa namanya dia paksa bicara apa yang keluar yang bagus-bagus itu tidak ada yang bagus jadi berdiam saja. Paham ini? Tunggu kalau so jernih, so tenang coba cerita insyaallah yang baik itu. Selama masih berdiam itu aman masih bisa dikendalikan lah. Cari kesempatan komunikasi. Tinggal komunikasi yang bagus tuh cari waktu. Apa ada pengaruhnya di luar di dalam rumah kalau tidak saling apa kalau tidak saling enak ya? Saling marah, ada pengaruhnya di luar besar sekali pengaruhnya, pengaruh di tempat kerja, pengaruh di majelis ilmu, ada pengaruh semua itu. Tapi dapat tahu kalau orang yang bahagia terus, ketahuanlah orang yang bahagia dalam rumah tangganya itu di luar ketahuan dia, majelis, kalau sering perumpang dapat tahu itu. Biasanya sudah tidak hadir di majelis. Biasa pengaruhnya di situ, ya kan? Sering emosian apa? Ya Allah ya Rabbi. Kasih baiklah hubungan, kasih tenang, insya Allah. Kalau rumah tangga baik, baik semua belajar tenang, menghafal bagus. Bayangkan kalau baku marah itu antum belajar tidak konsen itu. Semua itu biar kerja apa tidak konsen.
kasih bagus hubungan malah. Iya, kasih bagus hubungan. Intinya di siapa yang pegang ustadz, laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Pahamin ikhwan, laki-laki, laki-laki semua. Demikian. Ya Allah, ya Rabb. Paham ini? Ada kejadian, istrinya lagi marah ini. Dia banting satu piring, hampir satu piring. Dikira suaminya setelah dibanting begitu takut, tidak. Suaminya mendekat ke mana? Ke lemari piring, dia ambil satu-satu piring, dia buang. Kenapa cuma satu? Pak. Akhirnya kata istri, sudah semua. Semua habis piring. Ya. Ya, Allah. Asli kejadian itu. Ya Allah. Ya Allah, cuma biasa cuma gara-gara talebe garam soba kalai makanan. Apa sih? Cuma biasanya itu ya itu. Apa kalau sudah apa banyak problematika seperti itu, kalau sudah ada anak biasa kalau baru-baru nikah itu masih bunga semua kan, iya kan. Nah kalau sudah anak-anak, bunganya sudah ada duri. bunga mawar ada duri, tak salah pegang luka. Nah di situ sudah ada anak itu, sudah ada anak, sudah so mulai baku bantai itu, cuma saya ini yang urus anak terus, nganak tidak ada, sudah so. Karena cuma kasih biar saya ini, saya sementara bah masak sana, bah merah karena tidak urus, padahal ya sud, seperti itu kan. Bukan bakalai gara-gara suaminya melakukan maksiat, istrinya melakukan maksiat, cuma gara-gara garam talebe sadiki, baku apa ini. Bawa urus anak, ya Allah ya Rabbi. Sabar ke sana lah, kalau istri yang apa dapat suami seperti itu sabar, biar dia urus ke sana saya itu anak. Kan suami juga kan ada pekerjaan yang mungkin lebih berat dari itu, cari nafkah. Bayangkan dia cari, jangan sampai yang haram yang dia dapat itu. Nah, istri kan ngurus anak ya sudah itu. Jangan bebani lagi di rumah, suami pulang di rumah baru mau suruh baku bantu bah masak, baku bantu bah urus anak. Ya kalau mereka bantu alhamdulillah, kalau tidak bantu sudah semua kamu marah apa semua. So, ini istri perhatikan ya, antum kasih berat dia ya kan, dia kan cari nafkah yang lebih berat dari itu di luar. Gara-gara itu sudah itu perang itu. Iya Usman. Ah, tapi maksudnya apa ini? Karakter atau keadaan orang istri berangkali itu kan bisa jadi dari pengaruh juga terampilan. Misalnya apa ini dari hasil yang taruh atau apa begitu? Maksudnya bisa sangat berpengaruh pada tubuhnya. Bisa jadi harta yang haram. Jangan cari banyak, cari yang berkah toh. Walaupun sedikit. Kalau orang tujuan ini cari banyak, ya biasa sudah tidak mau pusing itu, mau halal, mau haram, mau subhat. Tapi tujuan cari yang halal, insya Allah. Biar cuma sedikit. Ya biasa ada pengaruh di situ. Percocokan rumah tangga dan seterusnya. Sering-sering emosian dan seterusnya, ya, Ical, ilmu ini Ical, ya, kalau sudah menikah harus saling menjaga, walaupun so malah yang ada malah yang piring,
tenang. Ya kan? Begitu melayang gini, perang. Istriku lagi lagi apa? Lagi capek. Ayo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pernah di istri yang lain mengantar apa? Mengantar makanan. Saat itu beliau di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Ummul Mukminin, ibu kita. Istri yang lain mengantar makanan lewat orang ini. Begitu sampai langsung dipak oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Langsung di dituang enggak? Langsung dibanting. Sudah piringnya pecah. Kurmanya berserakan. Di saat itu ada sahabat, ada Umar Abu Bakar duduk di situ. Kalau terang semua injak tuh, membuat saya malu apa? Lihat Rasulullah, tidak. Ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gorots ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Ya sahabat yang lainnya biasa manusia, paham ya? Nah, piring ini malayang ini. Setelah itu apa? Rasulullah marah terus memukul Aisyah. Ya Rasulullah itu tidak pernah memukul. Paham ini ikhwan? Perhatikan pelajaran bagi yang malayang kaki tangan ini. Jangan, kalau sebelumnya pernah, jangan lagi. Kalau marah, pukul dinding lah sudah. Kalau dinding sakit, begitu juga antum rasakan. Dirasakan oleh istri kita, jangan. Tayyib. Tidak dimalah orang Rasulullah. Rasulullah kasih biar. Akhirnya Aisyah mengakui kesalahan, dia ganti itu piring. Coba lihat. Paham ini ikhwan? Contoh. Santai saja. Silakan Irfan, masih ada? Masya Allah, fadhol. Melalui HP, komunikasi. Iya, tidak. Bu, ya kita sebagai suami harus cemburu tuh. Masa dikasih biar istri kita komunikasi dengan laki-laki lain. Chattingnya. Dilarang istrinya, tidak boleh. Jaga perasaanku. Tapi antum ngomong begitu cari momen lah, ya kan? Mungkin antum bawa ke rumah makan. Rumah makan yang enak-enak, sambil cerita, baru cerita. Ada kemarin saya lihat ada baku chatting dengan laki-laki. Singgung seperti itu. Kalau perempuan yang respon yang bagus, astagfirullah ya, saya minta maaf suamiku. Selesai. Ya kan, saya tidak akan lakukan lagi. Tapi kalau yang tidak berespon mau dibikin begitu, berarti antum tegur langsung. Kan ada tahapan tuh. Manusia itu kan ada yang sindiran halus, tidak badengar, tasrih tegas, tidak badengar, ya sudah. Jadi pukulan bisa. Pukul istri kalau memang pukulan yang ya mau mendidik, bukan melampiaskan nafsu apa, bukan. Mendidik dia.
Tapi sebisa mungkin janganlah, huh? Jangan pukul, kecuali itu yang terakhir. Tayib, paham ya Pak? Pak siapa? Pak Ferry. Jadi dilarang lah, di tinggal mau caranya seperti apa ya, yang cara yang bagus menegur demikian. Kecuali ada yang penting, kecuali yang terkait dengan apa namanya ya, ibu istri kita jualan, pertanyaan misalnya di ruang umum tidak ada masalah, grup-grup umum yang bertanya. Kalau japri-japri ini kan bahaya juga, paham ini? Setan yang ketiga. Kayaknya yang begini harus bikin grup saja supaya bisa saling mengawasi. Nah, kalau istri kita jadi comblang, berarti kita, dia bikin grup, kita masuk di situ. Jadi dia bertanya, kita awasi, oh, terawasi, dia juga jaga ucapannya apa. Kalau kita tidak tahu, chatting begitu berduaan, mana kita tahu. Yang ketiga setan, ikhwan. Nah, demikian. Dalam pengawasan iya. Kalau dalam pengawasan kita ya, tidak ada masalah, insya Allah. Dalam pengawasan kita, terus yang lebih bagus itu kan bikin grup saja, pas kasih masuk kita di situ, ya kan? Nah, supaya kita tahu yang mau ditanya, yang diperlukan ini apa. Paham ikhwan? Alhamdulillah. Ya semua kita jagalah. Kan antum tahu kan kejadian-kejadian yang pernah lihat kejadian itu gara-gara tidak menjaga. Terjadi zina dan seterusnya apa semua itu ya gara-gara tidak menjaga. Dibiarkan istrinya chatting-chattingan. Nah itu nanti terjadi nanti seperti itu. Paham ya ikhwan? Ya kita juga harus menjaga, jangan paham ya? Hah? Akmal, Kamal, harus jaga. Tayib. Ada yang lain kecuali darurat penting sekali dan misalnya tidak ada cara lain kecuali misalnya yang ingin ditanyakan, ya kan? Sebisa mungkin sesuai dengan kebutuhan. Demikian. Paham di sini, ikhwan? Nah, misalnya ada yang bertanya, biasanya yang begitu itu ya orang yang ngasih-ngasih kajian. Iya kan? Itu tidak usah antum apa namanya? Tidak heran gitu lah. Tetap akan dijabri, tanya hukum. Iya kan? Tanya hukum. Nah, yang seperti itu ya tinggal dijawab sudah. Kalau masih bikin grup. Grup di situ ada misalnya istri kita atau ada orang lain supaya kan terawas, terkontrol itu monitor. Kalau dua-duaan itu setan yang ketiga. Pahamin ikhwan? Setan ketiga banyak sekali terjadi seperti itu. Antum dengar-dengar ini kisah-kisah. Bukan kisah itu, iya kan? Ya Allah ya Rabbi. Itu karena apa itu? Tidak menjaga. Tidak menjaga japri sembarangan, ya? Tidak jaga dirinya. Akhirnya awalnya masih serius, fokus misalnya, tidak akhirnya lama-lama masuk setan. Coba. Biar cuma bercanda sedikit, canda, kirim emot apa namanya? Emot ketawa, senyum, sudah mulai itu.
emo, love, hati sudah. Ya perempuan, namanya perempuan. Tambah lagi laki-laki tidak menjaga dirinya, selesai itu. Habis. Terjadi, ikhwan. Terjadi. Ya Allah ya Rabbi. Waliyadzubillah, mau diceritain yang kita dengar-dengar ini, Pak. Tapi kita jaga, kalau kita jaga Allah menjaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, batasan Allah, Allah akan menjagamu. Silakan, tidak ada ya. Tanya apa lagi nih? Gampang mengatakan cerai ya, baru. Ya Allah, antum tanya orang tidak tahu. Tidak tahu tuh. Orang tidak tahu. Ya sudah. Tidak tahu antum tanya gimana? Tanya ini orang yang sadar tahu hukumnya gitu. Dia mengatakan demikian. Kalau yang tidak tahu ya tidak tahu. Mau membangun hukum apa di situ orang yang tidak tahu? Pahamin ikhwan? Ya tidak usah dibahas oleh orang yang tidak tahu. Paham ini Ustaz? Ustaz. Paham ini Ikhwan? Orang yang tidak tahu dia, biar 100 kali dia ucap cerai, ucapkan cerai, nah orang yang tidak tahu. Paham ini? Begitu soal kajian dia, wah saya ini seberapa kali ya sudah. Antum tidak tahu sebelumnya. Taib ya Ikhwan? Tidak usah meragukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ragu kembali ke hukum asal, itu saja. Ragu saya ini sudah masih suami istri atau tidak? Kembali ke hukum asal, ini istri saya, demikian.